apa jenenge sing ning kene iki ono pusakane? Pusaka karo harta karun. Karo harta karun. Tapi gak bisa dijebuk ya, ditutupi ya. Kalian gaib lah hasilnya. Oh, kalian gaib. Tapi tetap ono pusakane ya. Energi ini sangar gini kok. Orang ini sangar jadwal. Penuh nganu mistis banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kreator Kelompok 387. Alhamdulillah pada malam hari ini kreator Kelompok 387 berpetualang. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Untuk petualang malam hari ini saya bersama rekan saya yaitu saudara Mas Jimmy Anggoro dari Yogyakarta. Beliau yang akan menuntun saya dalam petualang malam hari ini, yaitu tepatnya di sanatorium ataupun rumah sakit Panti Asih di daerah Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Rumah sakit yang berdiri pada tahun 1937 yang diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 hingga pada tahun 1940 rumah sakit ini mulai dikosongkan. Seiring dengan berjalannya waktu dan ditemukannya obat untuk para penyakit TBC ataupun tuberkulosis, sehingga rumah sakit ini mulai dari tahun 1940 mulai kosong. Jika pada era zaman sekarang, katakanlah tahun 2021 dikurangi 1940, berkemungkinan rumah sakit ini hanya telah terbengkalai ataupun kosong dalam waktu 81 tahun. Rumah sakit Panti Asih ataupun sanatorium yang berada di Jalan Kaliurang kilometer 21 Hargo Binangun Pakem, Sleman, Yogyakarta. Seperti apa perjalanan saya pada malam hari ini? Ikuti perjalanan saya bersama Mas Jimmy Anggoro. Oke?
Oke, masih di rumah sakit Panti Asih Argobinangun Pakem Sleman Yogyakarta. Ketika saya masuk di area rumah sakit Pakem Panti Asih ini, saya tertarik dengan sebuah batu. Bahkan tadi teman saya Mas Jimmy itu sempat meditasi di batu ini. Memang di batu ini tuh mempunyai energi yang sangat dahsyat sekali. Mungkin dari batu ini tuh ada sosok-sosok yang lain. Pusokan nengin lagi mas ya. Tah kristo mbak apa ya mas nengin mas. Tuh nengin aja. Cuman kan terhalang boy mas ya. Coba menelusuri ke arah utara dan nampak bangunan ini itu ternyata saya diajak menuju ke sebelah barat. Thank you.
Oke, saudara, setelah kita berjalan ke sana kemari menelusuri dari bangunan rumah sakit Panti Asih yang berada di Desa Hargo Binangun Pakem Sleman Yogyakarta ini, ternyata setelah kita menelusuri dari isi dalam rumah sakit tersebut, ternyata banyak sosok sakralnya, Mas, ya. Salah satunya, Mas, tadi di sebelah sana sebelah batu itu tuh terlihat kayak pocong roh, ya. Karena lihat bahwa sini juga ada pocong dan nampak jelas tepat, tapi sang pocong tersebut itu dia nggak mampu enggan tertangkap kamera, itu dia enggan. Tapi jika di sebelah yang pojok sana, pojok utara, itu juga ada nampak hantu dari kolonial Belanda, Mas, ya. Oke, cukup menarik perjalanan malam hari ini. Oke, saya berpetualang dengan saudara saya, yaitu Mas Jimmy Anggoro dari Yogyakarta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Tetap sampai dukung kami di channelnya Creator Club 387 dengan cara like, komen, juga subscribe di channelnya Creator Club 387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.